Duit hilang. Ha, macam tu lah duit senang-senang hilang dari akaun. Kecoh gila pasal make cleaning service app. Lepas tu IPTV. Esok lusa boleh jadi servis aircon murah. Dah patut pula nikah online murah. Ini semua cara scammer nak memperdayakan kita. Kalau korang perasan, semua ni bermula dari luas tempatan. Senang cerita, cara scammer dapatkan duit korang sama je. Scammer akan trick korang untuk revealkan maklumat perbankan. Tu je. Penat-penat dapat gaji dari bank A datang kepada scammer A kembali. Nak tahu apa langkah berjaga-jaga? Let's go. Check pautan laman web dengan betul. Tengok betul-betul, kadang-kadang tu nampak je sama tapi tak serupa. Online banking site ada paparkan ciri keselamatan untuk beri amaran kepada korang. Ada foto, ada frasa unik dan sebagainya. Kalau tak ada, dah stop. Tak payah teruskan transaksi tu. Jangan buat transaksi melalui public wifi. Yang free-free tu semua, ini memang sangat-sangat tak digalakkan. Jangan download apa-apa pun dari saluran bukan rasmi. Yang paling kena hati-hati sekali, link dari SMS. Jangan tekan. Jangan kongsi butiran ID atau kata laluan korang dengan sesiapa pun. Never ever. Perangkap dan ancaman scammer akan sentiasa berubah. Dapatkan maklumat scam terkini melalui Facebook Amaran Scam. Jangan lupa follow kami, #soalsekatsebar.